sosialisasi rancangan kebijakan pengelolaan barang serta desain persediaan keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Sultan Raja Soreang Kabupaten Bandung dengan dihadiri oleh bagian keuangan dari tingkat kecamatan dan dinas bagian persendian barang. Sosialisasi ini merupakan salah satu program pemerintahan Kabupaten Bandung untuk bisa merevisi peraturan daerah yang sudah ditentukan oleh Perda nomor 51 tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan ini merupakan keharusan bagi semua lembaga pemerintahan. Mengadakan sosialisasi tentang dua raperbook, yang pertama yaitu tentang revisi kebijakan akuntansi, yang kedua pedoman pengolahan barang persediaan. Nah, yang ketiga itu adalah pembangunan dan desain rancangan aplikasi persediaan terhadap perubahan kebijakan akuntansi, supaya nanti ke depan kebijakan akuntansi ini bisa diaplikasikan untuk penerapan kebijakan aplikasi persediaan. Diharapkan ke depan dengan adanya pedoman ini, pengolahan persediaan lebih tertata, tertib, dan akuntabel. Diharapkan agar semua pengelola keuangan agar lebih selektif dalam menggunakannya. Hendy Supriyadi mengabarkan dari Soreang, Kabupaten Bandung.